Apa yang terjadi berapa minggu yang lalu, keberanian kapal sipil saja nabrak KRI kita. Sebelumnya kapal sipil mereka juga nangkep kapal patroli kita, PSDKP kita, sipil dan sipil. Itu sudah out of mind untuk kita tolerir lagi kejahatan terhadap negara. Perhatikan pasukan fungsional Indonesia. Awas satu blok, awas satu blok, awas satu blok. Wah, dan keluar attention, Indonesian law enforcement. These are dynamic waters. Jadi kalau kita orangnya toleran, solider, orang Indonesia ini orang baik, ya oke lah. Tapi kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran?